beneran kamu jadi PNS? Iya. Jai, nilai kamu tuh bagus-bagus, Jai. Tapi sayang aja kalau kamu cuma jadi PNS. Ini salah sama PNS. Bukan gitu, Jai. Salah sih enggak, Jai. Cuma lihat aja potret buruk wajib PNS di negeri kita. Ya. Masuk kerja aja nih cuma sekedar rutin tes tuh. Terus Jai, enggak jarang ruang kerjanya tuh sering kosong. Ditinggal keluyuran pas jam kerja. Dan satu lagi, Jai. PNS tuh enggak ramah soal ngelayan masyarakat. Bukan, Jai. Oh iya, aku juga pernah melihat tuh, Jai. Dengan mata kepala aku sendiri, praktek percaloan yang dilakukan oleh PNS juga perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nih, lihat nih. Beberapa bukti buruknya kinerja PNS di negeri ini. Aku harus bisa menjadi virus yang menularkan dan menyalurkan energi positif di lingkungan PNS. Setelah mengikuti diklat ini, saya harap kalian bisa menjadi PNS yang profesional. Karena profesionalisme merupakan bentuk akuntabilitas PNS kepada sang pencipta, masyarakat, bangsa di negeri tercinta ini. Bagaimana? Kalian siap? Kami siap menjadi agen perubahan yang akan menghapus stigma negatif PNS. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan. Pak. Ibu mengurus apa? Ini saya mau urus surat pindah. Surat pindah? Iya. Suratnya udah lengkap, Bu? Udah, Pak. Saya cek dulu ya, Bu. Iya. Oh. Oh iya, ini semua sudah lengkap, Bu. Kita akan kerjakan secepatnya, kira-kira 2 hari kerja. Oh, kalau gitu terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya, banyak, Ibu. Terkait dengan pembangunan proyek jalan desa yang sudah berhasil diselesaikan. Seyogyanya kita segera melaporkan pertanggungjawaban kita kepada publik. Loh, tapi kan kita sudah membuat laporannya, Pak. Betul. Secara internal, kita memang sudah membuat laporannya. Tapi kita kan perlu menyampaikan pada masyarakat luas. Yah, Bapak, nambah-nambahin kerjaan kita aja. Yang penting kan masyarakat sudah tahu. Di jalannya sudah bagus, Pak. Gimana? Menurut pendapat Pak Jaya? Kalau menurut hemat saya, Pak, kita harus menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan apabila saya diberikan kesempatan itu, saya bersedia untuk menyusun dan menyebarkannya kepada masyarakat, Pak. Saya setuju, Pak. Silakan Pak Jaya.
dari pemerintah. Ada Mbak? Pemerintah. Wah. Itu. Suaminya yang nyetir, usaha menghindar lubang besar itu, tapi nggak berhasil, Mas. Yaudah, kalau gitu kita angkat. Kita bawa ke pas sekarang. Angkat, angkat, angkat. Ayo, Pak, dibantu, Pak, dibantu, Pak. Saja aparatur yang berwenang tidak terlambat memperbaiki jalan yang rusak dan lubang itu segera ditutup, mungkin bayi yang dikandung ibu itu akan bernasib lain. Bisa jadi bayi naas di dalam kandungan itu akan tetap hidup dan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Jaya. Ya, Kak. Kamu sungguh-sungguh mau menjadi abdi negara? Iya, Kak. Jaya.
menjadi PNS itu adalah sebuah amanah. Jadi, jaga amanah itu. Sekali lagi ingat ya, Nak. Kamu bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang darinya uang itu ditarik untuk menggajimu dan menjaga amanah itu adalah bagian perjuangan untuk menghargai diri sendiri dan kor pegawai negeri. Karena kelalaian atau kekeliruan sekecil apapun yang kamu lakukan akan menjadi sorotan masyarakat. Paham itu? Paham, Kek. Makasih, Kek. Mohon doanya.